Bagaimana cara menyikapi atau mengatasi orang tua yang tidak merestui hubungan ya, karena hasil perhitungan weton yang buruk atau kurang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdoni, melanjutkan video sebelumnya tentang anak yang sulit jodoh karena tidak direstui oleh orang tua karena weton. Nah, di video kali ini saya akan share bagaimana cara mengatasinya. Ya, pastinya untuk cara yang saya share ini ya, tidak 100% pasti berhasil dan cocok dengan kasus Anda. Nah, tapi semoga yang saya share ini bisa menjadi alternatif ya, atau pandangan untuk Anda menghadapi masalah tidak direstui karena weton. Nah, langsung saja untuk yang pertama, yang perlu Anda lakukan adalah bicarakan dengan baik kepada orang tua Anda. Ajak pasangan Anda juga. Yakinkan ya, bahwa Anda ini memang saling mencintai dan siap dengan segala resiko ke depannya. Nah, lalu yang kedua, cari tahu ya, alasan lain selain karena weton. Karena banyak kasus yang saya tangani, ternyata alasan weton yang kurang baik ini hanya sekedar alasan bohong belaka. Karena ada alasan yang kuat lainnya ya, yang membuat orang tua itu tidak merestuinya. Nah, pada umumnya adalah masalah finansial, lalu tentang bibit, bebet, ya, serta bobotnya. Nah, lalu yang ketiga, jika perlu ajak orang tua Anda ke paranormal, ya, atau ke kiai, ke ustadz, atau orang yang dipercaya oleh orang tua Anda. Konsultasikan dengan orang tersebut. Nah, pasti punya solusi, ya, selain bisa. Nah, sebelum itu coba tontonkan video saya sebelum video, gitu ya. Nah, tontonkan kepada orang tua Anda atau calon mertua Anda. Barangkali video saya ini ya, nah ini sedikit bisa meluluhkan hati orang tua Anda. Nah, lalu yang keempat, yang pasti saya sarankan kepada setiap orang yang memiliki masalah restu dan weton ini adalah perbaiki finansial. Jika memang sudah baik, maka tingkatkan lagi. Nah, kunci dari poin ini atau keempat ini, dan bisa dikatakan 99% berhasil ya, dan mendapatkan restu jika finansial Anda ya, dan pasangan Anda ini sangat mapan. Nah, apalagi berlebih. Ya, dengan 4 poin ini ya, saya rasa sudah cukup ya untuk bisa mengatasi masalah restu. Ya, jika masih kurang, maka Anda bisa menggunakan sarana spiritual khusus ya untuk meluluhkan orang tua Anda. Nah, contohnya menggunakan mustika peluluh sukma. Nah, mustika ini banyak digunakan oleh klien saya untuk meluluhkan orang tua atau pihak-pihak yang menghalangi ya, atau tidak merestui ya, hubungan Anda dengan pasangan. Nah, untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu ya, semoga ini bisa memberikan ya, pencerahan dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, jika ingin konsultasi untuk masalah anak tidak kunjung mendapatkan jodoh, masalah rumah tangga, masalah perceraian, atau masalah asmara yang lainnya,
silahkan Anda bisa konsultasikan dengan saya langsung atau lewat asisten saya juga bisa ya, dengan Mas Adi monggo. Silahkan Anda bisa cek kontak saya di deskripsi video ini. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali ya, video menarik yang saya ingin Anda lewatkan. Saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahumma fiqlak wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.